Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatira. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tusuk Konde, dendam seorang penari yang ditindas hingga akhirnya memilih jalan pintas. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Rahayu berjalan sendiri menuju air terjun, hanya berbekal obor sebagai pencahayaan. Angin berdebus kencang, membuat api obor yang dipegang Rahayu meliuk-liuk. Sesekali Rahayu mengusap tubuhnya yang kedinginan. Kakinya juga terasa sangat perih karena menginjak ranting-ranting kayu di sepanjang jalan. Tadi sebelum meninggalkan Rahayu, Baron meminta melepas sandal yang dipakainya. Rasa dingin dan perih di kaki tidak Rahayu pedulikan lagi. Benar saja apa yang dikatakan Baron. Baru beberapa langkah berjalan, di sebelah kiri Rahayu, ada seorang perempuan duduk di atas pohon dengan rambut panjang menutupi seluruh wajahnya. Perempuan itu terkikik. "Kamu tidak akan sampai, Nduh." Perempuan itu tertawa, lalu terbang melewati Rahayu. Saat terbang tepat di depan Rahayu, wanita itu kembali tertawa, membuat Rahayu ketakutan. Wanita itu terbang dan menghilang. "Syukurlah," ucap Rahayu. Rahayu kembali melanjutkan perjalanan. Samar-samar dari kejauhan ada sosok anak kecil dengan wajah tak seperti manusia umumnya. Anak kecil itu tidak memiliki hidung dan telinga. "Astaga, aku harus cepat sampai," tandas Rahayu. Penampakan sosok-sosok menyeramkan membuat nyali Rahayu mencium. Ingin rasanya ia kembali menyusul Baron, namun segera ditepisnya pemikiran itu. "Rahayu, kamu bisa." Rahayu menyemangati dirinya sendiri. Rahayu mempercepat langkah dan mengandalkan indera pendengarannya untuk menemukan air terjun itu. Samar-samar Rahayu mendengar suara gemercik air. Berarti air terjun itu sudah dekat. Rahayu kian bersemangat untuk menemukan air terjun. Diikutnya arah sungai gemercik itu. Kini semakin jelas terdengar suara itu. Mata Rahayu jelalatan, menyapu sekitar tempat itu. Rahayu tersenyum. Tak jauh dari dirinya berdiri tampak air terjun. Air terjun itu berada di atas tebing yang mengalir ke sungai di bawahnya. Melihat pemandangan itu Rahayu takjub. Ternyata di hutan larangan ada air terjun yang sangat indah. Rahayu tidak bergeming melihat keindahan air terjun itu. Rahayu cepat tersadar. Tujuannya kemari bukan untuk berlibur, melainkan untuk melakukan satu ritual. "Tinggal satu lagi." Rahayu menarik napas dalam-dalam, mengisi oksigen sebanyak-banyaknya ke dalam paru-parunya, lalu diembuskan. Rahayu mendekat ke air terjun itu dan meletakkan obor di atas bubung bambu yang berada di dekat air terjun. Setelah meletakkan obor, Rahayu duduk bersila di atas batu di dekat air terjun. Mata Rahayu terpejam. Angin kencang menerpa tubuh Rahayu hingga membuat Rahayu menggigil. "Duh, Rahayu Cahayu, buka matamu. Bantu ibu masak, sini." Terdengar suara orang yang sangat Rahayu rindukan selama ini. Ingin Rahayu membuka mata. Tanpa terasa dalam keadaan mata terpejam. Air mata Rahayu menganak sungai. Saking rindunya Rahayu kepada sang ibu, hampir saja wanita itu membuka mata. Namun Rahayu tersadar
ibunya sudah lama meninggal sejak Rahayu kecil. Setelah suara ibunya menghilang, hening sesaat. Terdengar suara sandal kayu beradu dengan bebatuan. Suara itu kian mendekati Rahayu, hingga berhenti tepat di depan Rahayu. "Sudah selesai, Duk. Buka matamu." Suara Kisapta menggelegar, membuat Rahayu terperanjat, namun masih memejamkan mata. Rahayu sama sekali tidak bergeming. Ia yakin itu bukan Kisapta. Bukankah Baron yang akan menjemputnya? Bukan Kisapta. Tak lama kemudian suara Kisapta menghilang. Kembali hening. "Duk, tolong Bapak. Sakit, Duk." Terdengar suara Bapak Rahayu meminta tolong. Rahayu tetap tidak bergeming. Ia tahu itu bukan bapaknya. Bapak Rahayu sudah hampir 1 tahun meninggal karena sakit. "Sudah, yuk, buka matamu. Ayo kita pergi dari sini dan temui Kisapta." Kini terdengar suara Baron. Rahayu tetap tidak bergeming. Pasti ini gangguan untuk mengacaukan semedinya. "Yuk bantu Mbak, Restu sakit yuk. Mbak gak ada uang buat berobat Restu." Sekarang terdengar suara Rati yang memanggilnya. Hati Rahayu seakan teriris mendengar suara saudara yang ia miliki satu-satunya itu. Pikiran Rahayu kalut. Sudah beberapa hari ia meninggalkan rumah. Pasti kakaknya itu cemas memikirkannya. Lagi-lagi Rahayu hampir membuka mata. Namun Rahayu segera tersadar. Tidak mungkin Rati berada di sini. Rahayu kembali bergeming. Hingga terdengar suara gemuruh di dalam air. Terdengar suara gebyuran air di bawah air terjun. Bersamaan dengan itu, muncul cahaya terang benderang yang menyilaukan mata Rahayu. Saking penasarannya, Rahayu akhirnya membuka mata. Tampak di depan matanya, di bawah guyuran air terjun, sosok perempuan cantik, menari-nari. Anehnya, walaupun di dalam air dan juga terkena guyuran air terjun, tubuh wanita itu tidak basah sama sekali. Seperti ada sekat yang menghalanginya dengan air. Wanita itu tersenyum kepada Rahayu. Tubuh wanita itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Wanita itu terbang melesat ke arah Rahayu. Ia lalu berubah menjadi tusuk kondi emas di atas bebatuan di dekat Rahayu. Rahayu mengambil tusuk kondi emas itu. Rahayu terkejut. Tusuk kondi itu mengeluarkan cahaya begitu disentuhnya. "Ambillah dan gunakan tusuk kondi itu." Terdengar bisikan di telinga Rahayu. Rahayu mengikuti bisikan di telinganya. Ia menggelung rambutnya dan menusukkan tusuk kondi itu ke rambutnya. "Aku akan kembali menyatu dengan tubuhmu ketika kamu memakai tusuk kondi itu." Kembali terdengar bisikan di telinga Rahayu. Ketika Rahayu menggunakan tusuk kondi itu, tubuhnya bergerak sendiri, seperti ada yang mengendalikan. Rahayu menari dengan lemah gemulai. Setelah beberapa saat menari, Rahayu merasa lemas. Rahayu mengambil bunga melati yang diberikan Kisapta dan memakannya sampai habis. Ketika memakan bunga melati, tubuh Rahayu kembali bertenaga. Ia begitu menikmati bunga melati. Padahal belum pernah sekalipun Rahayu memakan bunga melati. "Aku lapar, Cahayu." Bisikan lembut di telinga Rahayu. Apa makananmu?" ucap Rahayu terbata. "Panggil aku Nyi Sulandri." "Baik, Nyi Sulandri. Apa makanan Nyi Sulandri?" "Aku
ingin ari-ari bayi yang baru lahir. Di mana aku bisa mendapatkan ari-ari bayi? Gumam Rahayu. Terserah kamu mendapatkannya di mana. Besok malam, aku harus sudah memakan ari-ari itu. Bentak Nyi Sulandri di telinga Rahayu. Rahayu terlonjak, saking takutnya dengan suara keras Nyi Sulandri. Baik Nyi, ucap Rahayu. Kembalilah, dapatkan ari-ari bayi segera, atau keinginanmu tidak akan aku kabulkan. Aku tahu semua keinginanmu. Kau bisa meminta apapun kepada aku, asal kau memenuhi keinginanku. Benarkah semua keinginanku akan Nyi Sulandri kabulkan? Ucap Rahayu dengan mata berbinar. Tentu saja. Mendengar bisikan-bisikan Nyi Sulandri, Rahayu tersenyum penuh kemenangan. Rahayu meninggalkan air terjun dengan penuh kemenangan. Ia akan menunjukkan kepada Kinanti jika ia lebih mampu daripada Kinanti. Rahayu sangat puas karena telah mendapatkan tusuk kondi emas itu. Ia telah terjerat bujuk rayu setan yang menyesatkan, disebabkan rasa bencinya kepada Kinanti yang mendarah daging. Rahayu tidak tahu perjanjiannya dengan setan akan berbuntut panjang masalah yang akan dihadapinya. Rahayu sekarang bisa melihat banyak makhluk halus menunduk kepadanya, memberi hormat. Lebih tepatnya mereka memberi hormat kepada Nyi Sulandri. Hari menjelang pagi, ketika Rahayu meninggalkan air terjun, di tempat di mana Rahayu terpisah dengan Baron, di sana Baron sudah menunggu. Bagaimana yuk? Kamu dapat tusuk kondi itu atau tidak? Tanya Baron begitu Rahayu mendatanginya. Rahayu membalikkan tubuhnya hingga terlihat bagian belakang tubuh Rahayu. Di atas rambut Rahayu, Baron melihat tusuk kondi emas tertancap di sana. Baron tersenyum melihatnya. Bagus yuk. Kamu lolos ujian mendapatkan tusuk kondi itu. Sudah banyak orang mencoba mendapatkan tusuk kondi itu, tapi mereka selalu gagal. Ini juga karena bantuan darimu yang membawa aku ke Kisapta. Ayo yuk, kita temui Kisapta. Apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Ajak Baron. Ayo. Baron dan Rahayu berjalan beriringan menuju Pondok Kisapta. Rahayu dan Baron menaiki Pondok Kisapta. Baron mengetuk pintu dan memanggil Kisapta. Masuk. Jawab Kisapta dari dalam pondok. Baron mendorong pintu. Ia dan Rahayu lalu masuk ke dalam, menemui Kisapta yang sedang duduk bersila. Duduklah Rahayu, titah Kisapta. Rahayu duduk di hadapan Kisapta. Kisapta memejamkan mata sambil mulut kemat-kamit membaca mantra. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata. Kisapta menangkupkan kedua tangan dan menundukkan kepala kepada Rahayu. Sudah lama Nyi Sulandri bersemayam di air terjun Grojogan Kulon. Akhirnya ada yang berhasil membangunkan panjenengan. Ucap Kisapta penuh hormat kepada Rahayu. Aku menyukai anak ini. Rasa marah dan bencinya merupakan salah satu sumber kekuatanku. Sosok Nyi Sulandri yang berada di tubuh Rahayu tertawa nyaring. Gantilah pakaianmu dan segera lakukan permintaan Nyi Sulandri.
Ditaki sabta kepada Rahayu. Baik, Ki. Rahayu mengangguk. Ia kemudian masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaiannya. Setelah berganti pakaian, Rahayu dan Baron pergi meninggalkan rumah Ki Sabta. Sebelum pergi, Ki Sabta berpesan. Jangan sampai telat menuruti keinginan Nyi Sulandri. Kalau tidak, kamu sendirinya akan menjadi tumbal Nyi Sulandri. Dan pantangan dari menggunakan tusuk kondi itu adalah kamu tidak boleh menikah. Baik, Ki. Saya mengerti. Ucap Rahayu. Di sepanjang jalan melewati hutan larangan yang terkenal angkernya, Rahayu tidak sekalipun melihat atau diganggu hantu-hantu yang ada di hutan itu. Mungkin karena ia membawa tusuk konde emas, di mana Nyi Sulandri bersemayam. Ron, aku gak enak tinggal di rumahmu. Rahayu membuka percakapan. Lalu, kamu mau tinggal di mana? Rahayu bergumam. Ia berpikir di mana ia akan tinggal. Di rumah Baron. Rahayu malas dengan Asi. Pulang ke rumah, ia gengsi kepada Ratih dan Ruslan. Rahayu ingat, di ujung desa ada sebuah rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Pergi ke kota dan tak kunjung pulang. Ron, aku tinggal di rumah Mbak Rini dan Mas Eno aja. Mereka pergi ke kota sudah lama dan tak pulang-pulang. Jadi aku pikir lebih baik aku tinggal di sana. Keluarga mereka pasti tidak keberatan rumah itu ditinggali. Rahayu kembali membuka suara. Kamu yakin? Tanya Baron lagi. Yakin, Ron? Jawab Rahayu mantap. Baiklah. Mereka kembali terdiam dan tidak saling bicara. Baron fokus mengendarai motornya di tengah hutan belantara itu. Sebenarnya mereka melewati hutan itu siang hari. Namun di hutan itu, tidak ada bedanya antara siang dan malam. Sama-sama gelap. Menyebalkan banget. Cahaya matahari tidak bisa menembus dedaunan rimbun dari pohon-pohon di hutan angker itu. Setelah keluar dari hutan, Baron melajukan motornya ke ujung desa. Melihat semua orang yang Baron membelokkan motornya ke sebuah rumah joglo dengan halaman yang luas. Rumah orang tua Seno, orang tua pemilik rumah kosong di seberang rumah itu. Kula nuwun. Desarti, Dikimah. Baron mengetuk pintu rumah dan memanggil pemiliknya. Monggo. Seorang wanita tua berjalan tergopoh-gopoh, menghampiri Baron dan Rahayu. Maaf, Dikimah, kami mengganggu. Ucap Rahayu. Tidak apa-apa, Pandu. Mari masuk. Ajak perempuan tua yang bernama Dikimah itu. Baron dan Rahayu mengikuti Dikimah masuk ke dalam rumah. Deh, maksud tujuan saya kesini. Saya ingin menyewa rumah Mbak Rini dan Mas Seno untuk saya tinggali. Rahayu mengutarakan permintaannya kepada Dikimah. Kamu ada masalah dengan mbakmu? Dikimah menaikkan satu alisnya. Ia menatap curiga kepada gadis muda yang ada di hadapannya. Tidak ada, deh. Aku ingin belajar mandiri dan gak tergantung sama Mbak Rati. Supaya nanti kalau aku sudah nikah, gak kaget. Ucap Rahayu beralasan. Dikimah manggut-manggut. Ia kemudian pergi masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, ia keluar dengan membawa sebuah kunci di tangannya. Ini kunci rumah Seno. Kamu boleh menempati rumah itu tanpa harus membayar uang sewa.
ada yang mau menempati rumah itu saja, aku sudah senang. Dekima memberikan kunci rumah Seno dan Rini kepada Rahayu. Terima kasih deh. Kalau begitu kami pamit. Mau ke rumah Mas Seno. Rahayu menyalami tangan Dekima. Rahayu dan Baron berada di depan rumah kosong milik Seno dan Rini. Rahayu merasa ada yang berbeda dari rumah itu. Batinnya merasa banyak makhluk halus yang tinggal di rumah itu. Rahayu dan Baron melangkahkan kaki memasuki rumah kosong itu. Baru menginjakan kaki di teras, ponsel Baron berdering. Baron mengambil ponsel di dalam jaketnya. Ia melihat siapa orang yang menelponnya. Aku angkat telepon dari Mbak Asih dulu ya yuk. Rahayu mengangguk. Baron menempelkan ponsel ke telinganya. Halo Mbak, ada apa? Tanya Baron kepada Mbak Asih yang berada di seberang panggilan. Iya Mbak. Raut wajah Baron berubah serius. Setelah menutup panggilan, Baron berkata kepada Rahayu. Yuk, maaf, aku harus menjemput bidan desa sebelah. Tetanggaku ada yang melahirkan. Bidan desa kita sedang tidak ada di tempat. Tidak apa-apa ya, kamu sendiri. Iya Ron, pergi aja. Kasihan tetanggamu. Baron lalu pergi meninggalkan Rahayu. Rahayu yang masih berada di teras, tersenyum licik. Akhirnya, apa yang harus aku cari? Tidak perlu ku cari. Ia disuguhkan begitu saja kepada aku. Nyisu Landri pasti senang aku mendapatkan hari-hari itu. Ucap Rahayu dengan senyum mengembang. Rahayu membuka pintu rumah kosong itu. Begitu terbuka, hembusan angin dingin menyapu tubuh Rahayu. Rahayu melangkahkan kaki memasuki rumah kosong itu. Ia mengedarkan pandangan melihat ke seliling ruang tamu. Ruang dan meja ditutupi debu tebal. Sarang laba-laba di mana-mana. Lantai yang sangat kotor penuh dengan kotoran tikus. Tenggus Rahayu, kesal. Rahayu melangkahkan kaki kembali. Melihat-lihat bagian dalam rumah kosong itu. Aku harus tidur di kamar ini. Rahayu bergidik. Seandainya ada Mbak Rati di sini, pasti dia akan bantuku. Batin Rahayu. Segera ditepiskan pikiran itu. Mbak Rati yang sudah membakar semua pakaian tariku. Untuk apa aku memikirkan saudara yang tidak mengerti keinginan adiknya? Ucap Rahayu geram. Lebih baik aku bereskan kamar untuk tidur. Yang lainnya nanti aja. Aku harus segera mengambil hari-hari tetangga Baron. Rahayu lalu membersihkan kamar. Setelah kamar selesai dibersihkan, Rahayu memakai jaket dengan penutup kepala, kacamata hitam dan masker. Sekarang tidak ada yang bisa mengenali dirinya. Rahayu keluar rumah ketika hari sudah sore. Ia harus menunggu sampai bayi itu lahir. Rahayu berjalan cepat menuju rumah Baron. Untungnya desa tempat tinggal mereka masih sepi. Tidak banyak warga yang berpapasan dengan Rahayu. Hanya 1-2 orang yang berpapasan dengan Rahayu. Mereka menatap curiga kepada Rahayu. Rahayu mempercepat langkah. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian orang-orang itu. Rahayu sampai di dekat rumah Baron. Motor Baron terparkir di halaman tetangga samping rumahnya. Baron terlihat sedang berbicara kepada beberapa orang. Pasti itu rumah tetangga Baron yang akan melahirkan. Mungkin ibu-ibu bermulut pedas itu yang akan melahirkan. Rahayu teringat beberapa hari lalu. Mbak Asih dan seorang ibu hamil merendahkannya. Awas kau. Bukan hanya hari-hari bayi anakmu yang akan kuambil. Suamimu juga
akan kubuat bertekuk lutut padaku. Rahayu tersenyum licik. Hati dan pikiran Rahayu menjelma menjadi iblis yang penuh rasa dendam. Rahayu berjalan mengendap-endap mendekati rumah itu. Ia naik ke atas pohon yang berada di samping rumah tenaga baron yang akan melahirkan. Rahayu menunggu sampai malam. Tekadnya sudah bulat. Ia akan melakukan apapun demi menuntaskan rasa sakit hatinya. Takdir tidak adil padaku. Akan kubuat takdirku sendiri dan membalas orang-orang yang menyakitiku. Terdengar suara seorang wanita merintih di rumah itu. Mas, sakit. Sabar, Dik. Bayi kita sebentar lagi lahir. Kamu harus kuat. Beberapa saat kemudian, terdengar suara wanita mengejek. Lalu terdengar suara bayi menangis. Rahayu tersenyum puas. Ia melompat dari pohon tempatnya bersembunyi dan berjalan mendekati jendela. Hanya ada si wanita yang terbaring lemah di tempat tidur. Si suami dan bidannya menolong persalinannya tidak ada. Ada sebuah kendi di atas nakas di dekat si wanita. Pasti hari-hari bayinya ada di dalam kendi itu. Rahayu melompat ke dalam kamar melalui jendela. Wanita itu terkejut melihat Rahayu masuk ke dalam kamarnya melalui jendela. Siapa kamu? Apa yang mau kamu lakukan? Diam! Bentak Rahayu. Wanita itu ketakutan melihat penampilan Rahayu. Ia tidak mengenali orang yang berada di depannya adalah Rahayu. Mas Toh! Rahayu memukul wanita itu sampai pingsan sebelum si wanita menyelesaikan ucapannya. Gegas Rahayu mengambil kendi itu dan keluar melalui jendela. Setelah Rahayu agak jauh dari rumah itu, terdengar keributan di rumah pasangan yang baru dikaruniai anak. Rasakan! Umpat Rahayu. Rahayu mempercepat langkah meninggalkan rumah itu. Tentu saja Baron tidak tahu pembicaraan mengenai hari-hari bayi yang diinginkan Nyi Sulandri. Ia tidak perlu khawatir dicurigai Baron. Sesampainya di rumah, Rahayu mengunci pintu. Rahayu meletakkan kendi berisi hari-hari di atas meja. Rahayu mengambil tusuk konde di dalam saku bajunya. Belum sempat Rahayu memakai tusuk konde itu, banyak penampakan makhluk halus menarik-narik kendi berisi hari-hari. Mereka saling berebut hari-hari. Buah anyir dari hari-hari itu mengundang mereka untuk mendekat. Rahayu cepat menggelung rambutnya dan mengenakan tusuk konde. Makhluk-makhluk halus itu terpental dan kendi mendekat ke arah Rahayu. Seperti ada yang membawakan untuk Rahayu. Cepat makan hari-hari itu. Bisik Nyi Sulandri di telinga Rahayu. Saya yang harus makannya, Nyi. Aku berada di dalam tubuhmu. Cepat makan. Baik, Nyi. Rahayu mengambil sekumpal daging berwarna merah di dalam kendi itu. Rahayu menelan salivanya. Ia merasa jijik jika harus makan hari-hari itu. Dan juga banyak darah segar menempel di sana. Cepat! Rahayu gemetar memasuki daging berwarna merah itu ke dalam mulutnya. Ketika hari-hari itu masuk ke dalam mulutnya, Rahayu berubah menjadi menikmati apa yang dimakannya. Tidak ada rasa jijik sama sekali. Darah yang masih menempel di hari-hari menempel juga di mulutnya. Hingga mulut Rahayu bau anyir. Rahayu menjilati jari-jarinya yang penuh darah. Ada dua sisi di dalam hatinya. Satu sisi ia tidak menerima hal gila yang dilakukannya ini. Satu sisi lainnya begitu menikmati perbuatannya ini. Hei, anak manusia.
Awas sampai pendirianmu goyah. Akan kubuat semakin banyak orang membencimu. Sekali terikat perjanjian denganku, kau tidak bisa membatalkannya. Rahayu membaringkan tubuhnya di tempat tidur yang baru dibersihkannya tadi. Sebelum ia mengambil ari-ari tetangga Baron, Rahayu melihat langit-langit kamar. Ia lalu tersenyum, membayangkan kebingungan keluarga wanita tadi yang tidak sadarkan diri dan bingung harus mencari kemana ari-ari bayi itu. Tunggu pembalasanku untuk kalian semua yang sudah berbuat jahat kepadaku. Tidak akan kuberi ampun. Nyi Sulandri yang berada dalam tusuk konde tersenyum puas. Dengan pengaruhnya, hati Rahayu diliputi rasa dendam. Mudah sekali menyesatkan manusia yang lemah imannya. Setelah membersihkan rumah yang ditempatinya, Rahayu keluar rumah untuk memberi makan. Perutnya meronta-ronta minta diisi. Rahayu selalu membawa tusuk konde itu bersamanya, namun hanya dikantongi saja. Rahayu hanya memegang uang 10.000. Ia sedikit bingung, bagaimana untuk makan nanti sore dan besok. Yuk! Sebuah tepukan mendarat di bahu Rahayu. Sontak Rahayu menoleh demi melihat siapa yang berada di belakangnya. Bayuni? Yuk, kamu kok beberapa hari ini gak berangkat ke sanggar dan gak ikut manggung? Kasihan itu Kinanti, dia gak ada yang bantuin. Bayuni nyerocos begitu saja. Bantuin Kinanti apanya? Aku cuma dijadikan pembantu sama si Kinanti. Oke, gak apa-apa. Tunggu giliran Kinanti, ia akan jadi pembantuku. Batin Rahayu geram. Diajak ngomong kok malah diam, Tayu? Kamu dengerin aku gak sih? Bayuni menaikkan satu alisnya. Ini mbak, baju-baju tariku dibakar semua sama Mbak Rati. Aku jadi gak bisa ikut manggung tanpa pakaian tari. Ucap Rahayu jujur. Walah, kenapa gak ke sanggar atau temui aku langsung? Di sanggar kan ada banyak pakaian tari yuk. Gak enak aku mbak, sama Mbak Yuni. Ya gak apa-apa tah. Kalau ndak ada kamu, Kinanti jadi keteteran itu. Mendengar nama Kinanti terus disebut, Rahayu semakin geram. Namun ia harus bersabar sampai ia bisa membuat orang-orang beralih mengeluh lukanya. Nanti aku ke sanggar, mbak. Aku boleh pinjam uang atau minta bayaran di muka dulu untuk manggung berapa hari ke depan, mbak? Rahayu, Rahayu, kamu ini belum manggung aja sudah minta bayaran. Bayuni menepuk jidatnya sendiri. Mendesak mbak, aku lagi butuh banget uang. Ucap Rahayu. Sudah mau dipinjamin baju tari, tariannya ndak bagus, ndak ada yang mau nyawer, malah minta bayaran dulu. Kalau ndak boleh ya sudah mbak, ndak perlu merendahkan juga. Sungut Rahayu. Gitu aja marah Toyu. Timpal Mbak Yuni. Terserahlah mbak. Rahayu mengerucutkan bibirnya. Ya sudah, demikian nanti. Aku kasih bayaran di muka. Bayuni membuka dompet yang dipegangnya dan mengeluarkan 3 lembar uang 100.000. Ini bayarannya untuk 3 kali manggung. Bayuni menyerahkan uang itu kepada Rahayu. 3 kali manggung cuma 100.000. Dikit banget. Tandas Rahayu.
Orang tarian kamu aja ndak ada yang lirik yuk. Masih untung loh. 300 ribu untuk penari ndak laku kayak kamu. Ya wes. Rayu menerima 3 lembar uang 100 ribu dengan wajah diteguh. Nanti malam jadwal manggung di tempat Bu Sri dan Pak Tukiman. Jangan lupa berangkat. Kalau tidak, aku ambil lagi uang itu. Ucap Mbak Yuni sambil menunjuk uang yang dipegang Rahayu. Iya ya. Ingat yuk, kasihan Kinanti jika kamu tidak datang. Pusing aku dada kamu. Harus nuruti kemauan Kinanti yang inilah, yang itulah. Banyak maunya. Dia pikir aku juga mau disuruh-suruh Kinanti. Batin Rahayu sambil melirik sinis kepada Mbak Yuni. Kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Lukas Mbak Yuni. Nggak apa-apa, aku pergi dulu. Rahayu melangkahkan kakinya kembali, meninggalkan Mbak Yuni sendiri. Jangan lupa yuk. Teriak Mbak Yuni. Iya mbak. Saut Rahayu tanpa menoleh. Hati Rahayu sangat dongkol. Kenapa selalu Kinanti yang disayangi semua orang? Untuk apa ku manggung pergi malam ini kalau hanya dibudak si Kinanti? Batin Rahayu. Kamu lupa, ada aku bersamamu. Apapun yang kamu inginkan bisa terwujud. Bisik Nyi Sulandri di telinga Rahayu. Rahayu tersenyum mendengar bisikan Nyi Sulandri di telinganya. Aku harus cepat berangkat sebelum Mbak Yuni marah-marah. Rahayu menyambar tas lempang miliknya. Sebuah notif pesan masuk. Cepat yuk. Kamu langsung saja berangkat ke rumah Bu Sri dan Pak Tukiman. Ya mbak, ini juga mau berangkat. Setelah membalas pesan Mbak Yuni, Rahayu gegas meninggalkan rumah dan pergi ke tempat Bu Sri dan Pak Tukiman. Di rumah Bu Sri dan Pak Tukiman, Rahayu celingukan mencari Mbak Yuni. Hei Rahayu, kesini cepat. Bentak sebuah suara dari sebelah kiri Rahayu berada. Rahayu menoleh. Di sebelah kirinya berdiri Kinanti dengan angkunya. Cepat kesini yuk, aku capek. Ini, pijitin kakiku sebelum manggung. Ucap Kinanti sambil bertecak pinggang. Cih, kamu pikir aku pembantumu? Aku juga mau mempersiapkan diriku buat manggung. Heh, kamu ini penari ndak laku. Ndak usah sok-sokan. Timpal Kinanti. Tutup mulutmu. Ucap Rahayu sengit. Haha, kamu bisa apa? Penari payah, ndak laku. Ejek Kinanti. Rahayu mengepal tangan geram. Awas kau Kinanti. Lihat aja. Akan kubuat kau menyesali ucapanmu itu. Batin Rahayu. Kinanti lalu pergi meninggalkan Rahayu. Tak lama kemudian ia kembali bersama dengan Mbak Yuni. Tuh mbak, penari ndak laku ini berani sama aku dan ndak mau menurutin perintahku. Kinanti menunjuk Rahayu. Rahayu yang masih sangat kesal tidak menanggapi ucapan Kinanti. Rahayu, sudah dibilangin kemarin. Kamu itu harus membantu Kinanti. Tendas Mbak Yuni. Disuruh aku mijit kakinya. Mana aku mau mbak. Kita sama-sama penari. Dan aku pun lebih senior darinya. Dia itu hanya penari baru. Tunjuk Rahayu pada Kinanti. Walaupun senior, kamu itu penari murahan. Tidak laku. Lihat aku. Baru 3 bulan menari.
sudah banyak penggemar. Ucap Kinanti dengan sombongnya. Rahayu semakin kesal pada Kinanti yang sombong dan selalu membanggakan dirinya. Yisulandri, kapan aku bisa mengalahkan manusia yang ada di hadapanku ini? Ucap Rahayu dalam hati. Bersabarlah dulu. Tunggu sampai kau mulai menari. Baiklah, Nyi. Yuk, kamu ini. Aku minta menari lagi semata-mata karena Kinanti. Jadi jangan menolak permintaan dia. Bentak Mbak Yuni. Iya, iya. Sungut Rahayu. Cepat masuk dan lakukan perintah Kinanti. Nanti baru aku beri pakaian tari untukmu. Tita Mbak Yuni. Gumam Rahayu kesal. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.